Hai, jumpa lagi di Kreasi Aishwan. Nah, kali ini aku berkreasi dengan stick es krim dan aku bikin hiasan dinding ini untuk tempat menaruh pulpen ataupun alat tulis-tulis yang lain ya. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Kita bentuk stick es krim seperti yang ada di video, seperti ini ya. Jadi ada 3 stick es krim, kita bentuk seperti ini. Dan untuk ukurannya aku pakai ukuran 24 cm. Kalau kalian mau lebih panjang juga bisa ditambahin ya. Nah, untuk stick es krim yang satu ini nanti kita taruh di bagian atas dan juga bagian bawah. Jadi untuk stick es krimnya yang bagian atas dan bawah itu 2 ya. Nah, untuk di bagian tengah cukup satu aja. Dan untuk sesuaikan dengan ukuran stick es krim masing-masing ya. Nah, maka selanjutnya kita taruh stick es krim yang utuh ya, maksudnya utuh itu tidak dipotong gitu ya, di antara sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Nah, ini pokoknya ada sekitar 6 stick es krim ya, kita tumpuk-tumpuk seperti ini. Dan bagian atas juga sama. Sekarang kita ambil gelas plastik, kita bagi menjadi 2. Ini untuk tempat menaruh alat-alat tulis ataupun bunga ya. Dan kita gunting lagi, sisain yang bagian bawah seperti ini ukurannya. Disesuaikan dengan ukuran stick es krim ya, tadi ada 6 stick es krim. Kita kasih lem tembak yang kita taruh di atas stick es krim seperti ini. Nah, nanti yang bagian atas juga sama ya. Nah, sekarang kita bikin bentuk paling atas ya, itu seperti segitiga gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya yang dikasih lem tembak. Nah, kita tinggal menaruh di bagian atas seperti ini. Nah, ini untuk bingkainya. Nah, kita bisa tambahkan pita di bagian atas dan juga di bagian gelas atau gelas plastik tadi ya, atau tempat untuk menyimpan alat-alat tulis tadi. Nah, seperti ini ya.